Surga itu bakso, tiap hari makan bakso. Walau asam lambung naik, aku makan bakso. Jangan kuah doang, percuma. Udah? Belum. Mana? Udah apa? Emang kuah doang sama toge? Toge? Kagak ada ngaruhnya, Mali. Aduh, aku sakit nih, gerd, gerd, gerd. Setidaknya dua suap. Satu suap itu, satu suap tahu. Sudah. Gila, mantap. Yang luar ada kerekos sampai dalamnya urat. Yep. Kalian cocok sama ini. Kalau aku giniin, dihancurin. Dia ada airnya. Tuh. Nggak keluar sih ya. Tuh. Kasih saus. Ini favorit gue nih, di bakso. Giniin. Kayak fremen, guys. Udah. Ini benar-benar rawit semua, Jim. Ini benar-benar rawit doang. One of the best bakso sih, menurut aku. Ketika kita jilat ludah itu, tapi ternyata lebih enak, nggak apa-apa. Ini jorok. Dan gue Giri Gondrong Giriansa. Selamat datang di Makmur. Dan bukan salah, di PBB bukan bakso biasa. Assalamualaikum. Hi, I don't care, thanks. Apa maksudnya? Maksudnya, I don't care. Oh, tapi kalau kira itu cari ya? Iya, ini kebalik cara. Oh, mantap. Mas, suka One Piece ya? Mas, kok tahu? Tuh. Oh iya, Mas udah nonton yang ini belum? Edisi manusianya yang live di action. Netflix. Oh. Belum ya? Wah, bagus banget, Mas. Boong. Masnya udah nonton sampai episode berapa, Mas? 1090. Belum sampai berapa? Sampai Wano ya, Mas? Wano Kuni. Wano Kuni ya? Iya. Oh. Mas, paling suka siapa di situ? Di mana? Karakternya, di One Piece karakternya. Zoro sih. Zoro. Tapi jujur Zoro keren. Keren. Full senyum banget kalau soal Zoro. Iya. Zoro masih chef paling suka aku. Aku suka Zoro sama yang cewek rambut pendek. Nami. Kayak Mas saya mau pesan. Mas aku mau bakso uratnya 2, tahu 2. Aku juga sama Mas, bakso urat 2, tahu 2, cuman aku hanya toge sayur aja. Toge sayur. Iya. Aku lengkap pakai mie kuning. Pakai bihun juga. Enggak, maksudnya. Berarti enggak lengkap dong. Lengkap tapi pakai mie kuning, pakai sayur gitu maksudnya. Mas saya mau nanya, emang ini langganan Nikita Mirzani? Tuh. Kok bisa? Ya, enak kan. Mas tegang nggak kalau Nikita datang? Mas, biasa. Orang udah biasa. Oh, udah sering ya? Kalau apa yang Mas Joko yang dekat sini juga ada yang warnanya biru-biru itu punya Mas juga? Enggak. Oh, jadi beda? Kan bener beda. Karena Mas Joko itu mungkin banyak kali ya? Nih guys, aku sebenarnya udah pernah nge-review di sini. Terus aku udah aku nanya ke Masnya kan, Mas, ini Mas Joko yang langganan Nikita Mirzani? Terus kata Masnya, iya. Ini nggak ada cabang berarti? Ada di Bintaro 3. Nah itu kali. Warnanya biru kan? Sama deh. Ya ini bener. Oh, ya udah berarti stand. Bener. Hah? Depan stand. Wah, dia mana tahu gitu-gitu. Cuma ruko gitu kan? Kayak masuk ada tempat gitu. Garasi di ini, garasi kalau di sektor 3. Ntar cek aja video lamanya itu ada di mana. Martabak 21, Bandung. Wah, mana Samini lagi martabak. Dia tahu, Mas? Iya kan, saminya martabak waktu. Oh gitu. Pokoknya dekat kantor manajemen saya dulu. Tahu Mas. Kurang tahu kantornya. Nah kan? Enggak tahu kan? Heeh, dekat kantor manajemen saya. Stan tuh bukannya lagu Eminem ya, Mas? Biasa. Stan tuh. Stan by me. Oh,
Oke. Okay. Mantap sekali, gila. Bella belum apa-apa, udah penuh dengan cuka dan sambal, guys. Ya, karena tadi untuk potongan. Women. Jadi kita bakal makan yang ini dulu karena aku belum makan sama sekali. Jadi harus diganjel dulu ya. Jongkru. Kita cobain kuahnya. Aku udah pernah nyoba sih kalau sama. Enak banget, gila. Hidup itu bakso. Surga itu bakso. Setiap hari makan bakso. Walau asam lambung naik, aku makan bakso. Surga itu bakso. Bakso pakai cuka cabe. Walau asam lambung naik, aku tetap makan. Ya begitulah, guys. Makan dulu ini nih, jangan kuah doang, percuma. Udah? Belum. Mana? Udah apa? Cuma kuah doang sama toge. Toge? Kagak ada ngaruhnya, Mali. Guys, kalau nggak diginiin dia nggak akan mau. Terus tiba-tiba... Aduh, aku sakit nih, gerd, gerd, gerd. Setidaknya dua suap. Satu suap itu, satu suap tahu. Uh-huh. Ya, ini yang gue suka nih, guys. Kadang tuh ada orang jualan, segala macam ya. Nggak cuma bakso, cuma kayak sop-sopan gitu. Terus pas udah nyampe table itu udah nggak terlalu panas. Kalau ini, udah ditunggu sekitar 10 menit tuh masih panas banget. Kenapa ya? Kayaknya dia dididihin dulu pas lagi mau surfing gitu. Udah, sekarang boleh. Udah sah. Lu kenapa sih? Mantap, itu kuahnya udah... Seasoningnya udah on point, gila. Seasoningnya? Cuma ya seasoning ini nih. Harus dibeli paham. Buat cewek-cewek yang ngiler, langsung aja beli bakso, guys. Ini racikan PMS ya? Racikan PMS. Nah, kata Nikita Mizani. Ya. Ini Joko, ini Joko, ini bakso, Joko bakso. Bakso Joko. Bakso Joko. Itu sambelnya rawit semua, jadi... Makanya warnanya gitu ya? Iya tuh. Ini... Gua aja belum pakai, guys. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Mantep banget, gila. Coba aja makan dulu. Ini bisa salah satu penggantinya Titoti sih. Oh. Titoti kan jauh ya? Ya, ini bakso gepeng. Yang aku suka karena dia urat, urat. Dan dagernya ada daging-dagingnya juga. Dan masalahnya kuahnya enak banget, anjir. Kuahnya kayak udah mantep banget gitu loh. Setuju, mantep. Cobain, bismillah. Gila mantap. Gila uratnya benar-benar yang kayak genjo. Terus luarnya tuh snappy, kerekes. Kerekes. Jadi kalau kalian suka yang kayak bakso unyil, terus bakso-bakso yang luarnya kerekes tapi dalamnya urat, yep. Kalian cocok sama ini. Bukan tipe yang lembek. Oishi. Kita mulai tambah sambal, guys. Kita 2 sendok dulu. 3 lah. Kayaknya besok-besok harus buat kebangamin deh. Kenapa? Buat kalau kepanasan di mulut di... Oh, maksudnya mulutnya dikipasin? Iya. Portable. Bisa sih. Mantep ya? Ini benar-benar awet semua aja. Sumpah. Jadi warnanya tuh nggak merah, guys. Nggak kayak yang merah serem. Justru biasanya yang merah serem nggak pedis ya? Iya. Ini benar-benar awet doang. Gila, ini pedesin lo bullshit. Mantep. Enaknya. Coba deh. Terus yang bikin ini enak itu, si seasoning kuah baksonya tuh udah ada manis-manisnya dikit. Ya. Jadi pas dikasih sambal sama cuka, jadi mis dasem. Ini aku mirip mis dasem. Iya. Cuman gak terlalu asem sih. Mantap, guys. Ini one of the best bakso sih, menurut aku. Wow. Karena berasanya clean, tapi lemak dan dagingnya masih kerasa. Seasoningnya on point. Dan bakso tahunya mantep, ini lihat Gen, bakso tahunya mantep, tahunya enak banget sih. Aku belum makan. Cuma tahunya enak banget. Tapi aku yang aku lihat sih tahunya mirip-mirip ini ya, tahu-tahu bakso Anugrah, bakso Bening Anugrah. Ini aku lebih suka, tahunya itu belum ada asam-asamnya, kayak tahu-tahu segar gitu. Enak banget. Sumpah. Gua tuh begitu jarang begitu suka yang tahu-tahu gitu. Ribet amat lu ngomong. Ini tahu enak banget. Kayak tahu-tahu baru keluar dari pabrik, Coach. Ini tahunya ini sih, apa? Nyerap. Oh my God. Nyerap si ininya. Jadi enggak terlalu padat. Kan biasanya tahu ada yang padat ya. Ini enggak terlalu padat. Terus kayak ponji gitu dia nyerap si kuahnya. Terus kuahnya kan enak, jadi enak banget. Wah, meletus ini. Nggak nyesel kan aku ajak sini? Nggak sama sekali. Dan deket lagi, guys, dari basecamp kita. Tadi tuh aku mau makan nasi padang sama Raffi. Ya. Cuma pas aku lihat reviewnya, katanya manis. Oh gitu? Oh, karena Medan kali ya? Ya, cuma tetap aku mau review nanti paling ya, guys. Nah, Sabtu atau Minggu kali ya? Kalian komen di bawah yang udah pernah cobain, enak apa nggak? Sikan deh, udah pernah kayaknya.
Wih, pedas yang mantul. Aku lihat Ken and Grat. Oh, kamu lihat si Ken. Rasanya manis. Oh gitu. Si Ken aja ngomong manis. Iya, padahal dia suka manis ya. Iya. Ya, tahu. Awas jatuh. Gila. Taunya anjir. Tapi jujur li, waktu aku di Medan, karena aku makan nasi Padang. Itu enak loh. Iya, kayak lebih apa ya? Lebih bold gitu rasanya. Mantap. Ya. Lebih balance rasanya. Wow, ini one of the best tahu anjir. Enak kali. Pas digigit tuh kayak cus keluar gitu loh. Tahunya, pemilihan tahunya oke banget. Kualitas tahunya oke. Oke banget. Wah, wah, wah. Pakai mie juga enak banget. Kamu kenapa tuh, Men? Nggak pakai mie? Kayaknya dari kemarin aku makan mie terus, jadi kayak begah gitu loh aku ngeliat mie. Karena sebelumnya kita makan bakmi GM, terus makan milikmu, terus makan milikmu. Terus kemarin kita sempat makan seblak pakai mie juga. Guys. Ini tahunya. Gokil loh tahunya. Enak banget. Sumpah. Mantep, 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 mantep. Gila, gila, gila. Nyerap banget tuh. Oke, oke, oke. Lihat guys. Kalau aku giniin, dihancurin. Ada airnya. Tuh. Wah, keluar sih ya. Tuh. Tuh. Di bawah tuh. Jadi, nyerap. Kamu gak habis? Habis, aku mau ini nungguin kamu. Karena aku mau beauty shot ini nih guys, lihat guys. Ganda, gue mau kasih sambal. Kasih saus. Ini favorit gue nih, di bakso. Giniin. Kasih kecap. Kasih cuka dikit. Oke. Jadi udah suka cuka guys sekarang? Suka. Menjilat ludah dia sendiri? Gak apa-apa, ketika kita jilat ludah itu tapi ternyata lebih enak gak apa-apa. Ini jorok. Kayak Fremen guys, udah nonton Dune belum? Makan lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak anjir. Udah gitu dia ya, itunya bawang gorengnya nggak pelit anjir. Banyak. Apalagi mudah-mudahan kalian pas nonton ini pas lagi hujan ya guys. Mis dasem. Enak kan? Sendamis, asem, pedas, amis. Cabe rawit full. Oh, ini oke banget men. Ciri-ciri sambel yang tidak dicampur-campur itu warnanya gini nih. Betul. Cuma dicampur air aja. Nah. Semakin pucat warna sambel itu, semakin pedas dan berani rasanya anjir. Aku enggak terlalu banyak ya. Anjir. Banyak. Banyak sih aku. Pas banget gila, tapi mantap. Bikin bangun anjir. Bikin bangun ya. Yang tadinya kamu kayak belum makan, kayak lemas gitu ya. Suapan terakhir untuk aku dan kalian. Sekalian slow-mo. Contradiction with my mind. Guilty pleasure has a bitter taste. In the end, my friend, are you sure you wanna fight? Kita sudah kenyang banget, ternyata pas banget ya, dua bakso, dua tahu. Iya, itu menurut aku kombinasi yang paling cocok sih. Dan aku pakai mie. Iya, aku pakai toge pun kenyang. Kenyang ya? Kenyang clean gitu. Kalau yang porsi kita tadi, itu 34.000. Kalau yang normal, itu 20.000. Isinya itu satu baso, urat gede, satu bakso halus kecil. Iya, sama satu tahu. Tahu. Jadi menurut aku, kalau misalkan kalian makannya, sukanya banyak kayak kita, ya kalian ikutin aja yang kayak gini. Menurutku 34.000 worth it banget, karena kan protein semua tuh. Betul, betul. Si dagingnya banyak banget, terus tahunya enak banget. Ya, ya. Kalau yang 20.000 ya berarti teman-teman yang makannya porsi dikit bisa yang 20.000 gitu. Dan di sini mantep banget sambelnya, jadi wajib banget kalian pecinta cabe cobain ke sini. Ternyata lidah aku sama lidah Nikita Mirzani sama. Betul. Guys, ini tayang pas puasa. Jadi ini tuh kita note dulu ke kalian bahwa kita syuting sebelum puasa ya. Makanya ini masih siang. Ini masih di tanggal 5 Maret jam 14.43.
10 atau 11. Bentar lagi. Iya. Ya, jadi kalau misalkan kalian yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa maafin kita ya. Mohon maaf lahir batin, soalnya kalau lagi puasa itu kita harus balik lagi dari nol, seperti buku yang udah penuh dihapus lagi jadi lembaran baru gitu, guys. Cakep. Ya. Oh iya, sama jangan lupa komen di bawah kira-kira rekomendasi takjil dan juga buka puasa di mana ya kita. Terus kalian lebih setuju kita nanti pas puasa kontennya buka puasa apa sahur? Dan jangan lupa juga untuk pantengin podcast kita dan channel gaming kita. Kita bakalan kasih linknya di description box. Oke, bye semuanya. Jangan lupa subscribe semua. Love you.